Pemanfaatan pembangunan Dam Kutur yang hingga saat ini tidak berjalan secara maksimal benar-benar sangat disayangkan oleh Bupati Sarolangun, C. Endra. Bagaimana tidak, pembangunan dam yang berdiri selama 20 tahun ini seolah tidak diperdayakan oleh para petani. Melihat kondisi ini, Bupati Sarolangun C. Endra berencana akan memfungsikan ulang Dam Kutur dengan cara membangun jaringan irigasi sekunder sepanjang 1 hingga 2 km di atas lahan yang telah dibebaskan. Setelah pembangunan jaringan irigasi sekunder tercapai, diharapkan dapat diperdayakan kembali oleh para petani. Memfungsikan Dam Kutur yang sudah 20 tahun dibangun tidak fungsional. Nah, saya minta juga anggaran 2015 ini agar Dam Kutur langsung bisa bermanfaat untuk masyarakat. Tinggal nyambung sedikit, 1 kilo kalau tidak salah, sampai 2 kilometer yang lahannya sudah kita bebaskan. Ya tinggal. Ade Juniawan, Jambi TV.